memang Omicron semakin marak datanya per hari ini 2.732 orang yang terpapar. Kasus impornya 54,7%, kasus lokalnya 45,3% ya. Kemudian hasil tadi kita sepakati, hasil ini dulu nih. Hasil apa? Bornya dulu, bor. Hasil bor ada peningkatan, kata bor itu 60% ya. Saat ini kapasitas kita ada 5.111, terpakai 3.072, jadi 60%. Kita pernah maksimal terisi sampai 9.500 ya, tahun lalu. Ini akan kita maksimalkan ke depan. Kemudian ICU 679, terpakai 187, sudah 28% ya. Nah, kita akan upayakan ada peningkatan di 2000 Maret ini ke depan. Kita akan tingkatkan lagi bor dan ICU. Jadi kita sudah melakukan antisipasi dan kesiapsiagaan berbagai fasilitas dukungan, rumah sakit, layanan kesehatan, puskesmas kelurahan, puskesmas daerah, kemudian juga tenaga kesehatan, obat-obatan, oksigen, semuanya bersiap-siap menghadapi peningkatan COVID maupun Omicron yang diperkirakan akan mulai meningkat pertengahan Februari sampai dengan Maret, seperti yang pernah disampaikan Pak Jokowi, Pak Luhut, para menteri dan Pak Gubernur.